Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Bertemu lagi dengan saya dan juga informasi suasana penyeberangan Pelabuhan Merak Banten saat ini terpantau aman dan terkendali, guys. Dan juga yang pertama, situasi gelombang air lautnya cukup lumayan terpantau ya, guys, dan juga tenang ya, teman-teman. Terus suasana langitnya saat ini cuacanya mendung, teman-teman. Berawan ya di siang hari ini, dan juga anginnya cukup lumayan sepoi-sepoi, guys, terpantau. Dan juga kedatangan dari kapal Raputra Jaya 88 dari Bakauheni menuju standar-standar dermaga 5 di Pelabuhan Merak Banten, Selat Sunda, reguler, teman-teman. Saat ini suasana di Pelabuhan Merak Banten cukup lumayan terpantau kosong ya, teman-teman, di lapangannya. Di belakang saya itu, guys, terpantau kosong ya, satupun nggak ada kendaraan, kosong, aman dan terkendali, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, suasana hari lebarannya sudah terlewat ya, sekarang sudah terpantau seperti biasa, teman-teman, suasana hari ini ya di Pelabuhan Merak. Sekarang tanggal 29 bulan April tahun 2023, hari Sabtu, teman-teman, tanggal 29 ya, di siang hari ini. Sekarang proses manuver sandar-sandar dari kapal Raputra Jaya 88 di Dermaga 5 Pelabuhan Merak reguler. Kira-kira teman-teman kapal ini kira ada muatannya ya, kendaraan, karena di Pelabuhan Bakauheni puncak pulang arus mudik ya, teman-teman. Makanya sekarang saya sudah berada di depan kapal, mau mantau-mantau kendaraan pulang puncak arus mudik dari Bakauheni menuju sandar-sandar Pelabuhan Merak Banten, Selat Sunda. Apa aja sih, teman-teman, di dalam kapal ini untuk pulang arus mudik di Bakauheni, Lampung ya. Sandar di Merak, Pelabuhan Merak Banten ya. Dan juga teman-teman, anginnya di siang hari ini terpantau sepoi-sepoi, guys, adem sejuk ya di siang hari ini. Dan juga cuacanya saat ini mendung dan juga berawan ya, kondusif. Air lautnya cukup lumayan tenang ya, terpantau aman, tidak ada gelombang, guys. Tuh, guys, proses melemparkan tali tambang kapal Raputra Jaya ya, untuk dicantolin ataupun diterikat-terikat, teman-teman, supaya waktu bongkarannya kendaraannya, supaya kapalnya tidak keluar arus ataupun ditoleng ya kapalnya saat bongkaran. Tuh, guys, proses menarik tali tambang kapal Raputra Jaya 88. Menarik tali tambang aja, teman-teman, orang bertua tuh. Itu petugas karyawan khusus menarik tali tambang ya, seragam biru. Makanya dua orang, satu tambang aja, teman-teman, dua orang yang narik, karena berat ya tali tambang, teman-teman, dari kapal Raputra Jaya 88. Thank you.
Kalau itu teman kapal ALS Elvina ya, proses sandar-sandar di Dermaga 4 reguler Pelabuhan Merak Banten. Itu dari Bakauheni Lampung menuju sandar-sandar Dermaga 4 reguler Pelabuhan Merak Banten. Guys, proses manuver sandar ya Dermaga 4. Kalau itu teman yang pakai seragam merah hitam itu petugas pelayaran Raputra Jaya 8. Yaitu petugas pelayaran darat Pelabuhan Merak Banten. Alhamdulillah teman-teman, untuk manuver sandar-sandar berjalan dengan lancar, aman dan terkendali guys, tidak ada hambatan, mantap, is the best. Kang? Ya. Mancing isuk, Kang? Iya. Anginnya teman-teman cukup lumayan sepoi-sepoi, adem ya. Terus ya, ini kapten Raputranya nih, nanti bajunya. Ya, mantap. Iya. Lagi video meleft apa selesai. Nah, biasa nih udah live bos, biasa aja gitu bos. Kapten Raputra. Iya. Dan juga teman tertambang kapal sudah terikat-terikat ya. Jadi cantolin, mantap. Sekarang teman saya berada di depan kapal Raputra Jaya 8. Proses membuka lamdor kapal ya teman. Apa aja sih isinya dari kapal ini? Juga dari Bakauheni. Katanya pulang puncak arus mudik ya dari Bakauheni. Coba lihat guys, bongkarannya banyak enggak nih? Dari Bakauheni Lampung untuk sandar-sandar Pelabuhan Merak Banten reguler. Turun dari lampunya pilih apa yang terlihat itu bersih. Alhamdulillah tuh teman-teman kelihatan ya, untuk pulang arus mudik dari Bakauheni sandar-sandar Dermaga 5 reguler Pelabuhan Merak Banten. Mobilnya habis minyak. Khusus mobil pribadi ya teman-teman, dan juga roda 2 kendaraan motor. Yang pertama kali yang keluar roda 2 teman-teman, kendaraan motor. Yang ketiga roda 4 ya pribadi, pulang puncak arus mudik dari Bakauheni Lampung. Sekarang teman-teman lebaran sudah terlewati, sekarang seperti biasa ya suasana di Pelabuhan Merak Banten. Terus bang, hati-hati bang, pelan terus. Tuh. Hati bang, terus. Terus, ceper ya. Betul, ceper mobilnya guys. Ini mobil Avanza warna putih guys. Yang kedua mobil Ayla warna hitam. Ya. Mantap. Mobil ras 4D yaitu Bandung. Yang
yang ini kena mobil Torios warna putih. Akhirnya teman-teman saat ini di Sanggar ini sepo-sepo ya guys, adem. Bang. Kalau area di belakang saya itu kendaraan mobil di Pelabuhan Merak saat ini terpantau aman ya, dan juga lancar, satupun kendaraan mobil tidak ada ya teman-teman, kosong long. Hati-hati bang, pelan-pelan, alon-alon. Mantap. Rombongan mobil bus gak tempat teman. Mantap, hati-hati bang, sudah sampai tujuan. Mobil Torios warna putih. Ini teman pulang arus puncak mudik ya, dari Bakauheni Lampung standar ataupun bongkaran di Pelabuhan Merak Banten Sunda. Hati-hati bang, pelan-pelan. Mantap. Hati guys. Tuh, ini mobil bus ya teman-teman. Dari Sumatera nih menuju ke Jakarta, bus warna pink, warna janda muda guys. Tadi bang, pelan-pelan, terus terus tadi bang, lanjutkan pelan, mantap. Ke kondensel truk tangki energi merah putih, mobil truk kondensel mobil kecil teman. Mobil truk kondensel motor box. Box kondensel warna putih. Mobil kondensel truk kecil muatan pisang ya, dari Bakauheni menuju Tangerang guys, kiri ke pasar. Mobil kondensel kecil. Kalau gak salah ini teman terakhir ya, mobil ini nih, Afif ini.
bila teman-teman untuk pembongkaran ulang puncak arus mudik dan juga berjalan dengan lancar, aman dan terkendali, guys. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best.